Cewek cedera di semua, tombak kuda apalagi, dan saya orang Papua. Nah, kali ini saya mau bikin tutorial membuat bintang. Jadi sesuai dengan yang saya kasih tahu kemarin tuh, yang di dua tutorial sebelumnya itu, kan tuh ada bikin explore logo animasi angkatan 48 pasti Sisko TNI itu. logo yang tuh buat itu yang pertama jangkar, terus tanda kewenangan Polri. Kali ini saya mau ajar bikin bintang. Bintang ini kalau di logo itu kan dia menggambarkan angkatan darat. Nah, bintang ini kalau tom bikin di sini cepat saja. Ambil dari sini, ini ada tulisan star ini. Ambil akan terus. Nah, ini dong secara default dong bikin ikan, bikin dia nih 8, sudut 8. Nah, sementara bintang yang angkatan darat, bintang itu kan cuma 5 sudut tuh. Jadi ini tuh ganti jadi 5. Nah, terus ini lihat bentuknya terang bagus. Karena ini apa? Karena dia punya inner radius ini, radius yang dalam itu 100 cm. Terubah saja 80. Nah, baru dia pas. Kalau sudah tuh putar dia sebenarnya posisi ini sesuai dengan tombol patokannya garis hijau itu, sumbu Y itu yang ke atas. Nah, putar dia pas. Nah, saya pemus ini terabai, jadi oke, sip. Nah, sudah begitu, masih ingat yang saya ajar di tutorial sebelumnya toh, kalau mau pakai extrude tinggal tahan option atau tahan alt kalau di Windows, langsung tulis di sini tuh, langsung dijadi. Nah, kalau sebegini nih sebenarnya tuh bisa edit dari bentuk ini juga, tapi lama tuh mesti kasih rapat ini lagi, terus weh kerja berat. Lebay ini tuh kasih kurang saja jadi 1 cm. Oke, kalau tuh sudah dapat bentuk bintang, yang ini sudah selesai. Extrude kok bertugas selesai, tau gak bunda jadi satu. Kalau sudah jadi satu, nah nanti kamu lihat nih, dia pusul langsung berubah kan, sesuai dengan tombol Y ke atas, sumbu X kanan, sumbu Z ke belakang sana. Nah, ini sudah, bisa edit. Tampil dia pusul sudut-sudut ini, baru tuh potong. Ingat tuh masih ingat cara potong. Ambil ini, ah potong. Tuh ngambil dari sudut ini, tuh potong sudut-sudut ini, ambil dari sini, potong lagi sini. Nah, jangan salah potong ya. Potong yang pas-pas. Lewat tengah harus pas. Harus pas tengah-tengah. Kalau tidak nanti dia terbisa tahu nggak katanya putihnya. Karena yang di tengah dia mesti hanya satu titik saja. Satu titik yang nanti tahu angkat terus dia timbul. Oke. Sip. Tinggal satu lagi. Ah, itu dia mesti pas tengah. Tanda-tanda pas tengah itu pas tong lewat langsung di tengah deh, kasih garis putih sendiri lagi. Oke, kalau sudah begini selesai sudah ini. Ini sudah gampang. Tinggal tong ambil titik tengah ini, baru dorong akan ke depan sana. Ting, selesai. Ah, tuh sudah jadi bintang. Oke, cepat saja bu. Nah, tuh ya, sip, ada bentuk itu, mantap. Terus seperti biasa, tong kasih warna, mana ya, metal gold. Tong pakai gold apa ya? Gold
Saya sudah sampai macam ini. Apa? Bagus kata Rada. Bagus sih. Atau tolong ganti sih. Macam terbagus kah? Ganti deh yang ini. Metal gold. Ah, gold antik apa? Nah, ini bagus. Woi, mantap. Itu gua aja. Sip. Tampu bintang sudah jadi. Tinggal biasa supaya dia ada ya untuk bikin-bikin bagus itu. Oke. Jangan lupa ini tong ambil. Taruh ini karena sambungan dari yang seri-seri yang sebelumnya, jadi saya pakai background yang sama saja tuh biar mudah. Sudah selesai nih, bintang sudah jadi hanya dalam beberapa menit saja. Oke. Nah, tinggal nanti kalau baca dong, taruh lampu seperti biasa tuh. Oke, saya kira sudah selesai untuk tutorial bintang ini. Nanti setelah ini saya mau bikin tutorial cara bikin bendera. Nah, itu cukup menarik juga. Sebenarnya saya mau bikin Raja Wali, tapi Raja Wali itu mesti cari waktu yang banyak pula, karena itu mesti duduk baik-baik, karena kalau salah juga dia tidak bisa bagus seperti yang kita mau. Jadi nanti setelah tutorial bintang nih, nanti saya ajar bikin itu bendera. Mantap. Mungkin saya dari saya ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Dan mohon maaf juga teman-teman yang bukan dari Papua, mungkin saya bicara di dialek Papua. Tidak apa-apa, saya yakin kalau kamu lihat gambar ini pasti bisa mengerti maksudnya. Begitu saja, ingat, tidak ada orang yang serba bisa. Yang ada adalah orang yang ingin serba bisa. Terima kasih. God bless you.